Kalian semua pasti tahu logo ini. Kalau nggak tahu, norak. Gak usah ngaku gamer. Ivos di dadaku, coy. Ganti promosi lagi Semarang keras gitu. Kamu tuh
perspektifnya negatif aja ya. Supaya dikit. Supaya goreng nih emang audio. Audio homo. Videonya api-api. Siap. Sempet follow. Gimana nih, wah, gak support kau. Gak support. Kenapa terus lu sombong. Nanti podcast sama suara keras. Baca asu. Ini tentang orang lama, Audildo Ultra. Audildo Ultra, orang lama, emang anjing. Ultra. Salah satu. Ultra sama Old Man kalau kolaps Ultraman. Oke. Kalau Star Syndrome gimana tuh? Belum start tapi udah sindrom ya. Iya. Anjing. Aduh. Pegang rendah briefing. Heeh, ini enggak ada briefing sama sekali. Gimana nih ini? Podcast enggak ada isinya sama sekali, enggak mendidik. Ada. Ini podcast sampah. Tolong jangan didengarkan. Podcastnya ada isinya kalau ini. Biasanya kan kejar polisi. Memang PSBB ya. Oke, sekarang keluar. Keluar di perut. Oh. Sempat ya? Sempat ya. Sempat Satpol. Satpol PP kemana-mana. Tadi juga kena tadi. Tapi kan tertib kita. Tertib. Langsung masuk. Aman. Makanya aku mau ngajak sebenarnya Mabar. Mabar? Apa itu Mabar? Apa itu mungkin? Enggak tahu. Apa itu? Kasih tahu. Kamu tuh, kamu udah ngomong loh. Kamu udah ngomong gamer loh. Mukil itu apa? Apa ya? Kok bisa? Pengen nge-kill. Kadang udah lihat posisi tinggal. Lah kok mukil ujungnya sakil dong? Sane pengen nge-kill. Kalau mukil apa? Gak masuk ini, gak masuk. Tolong kalian seharusnya koordinasi dulu nih sebelum nge-kill. Kamera matikan. Selalu ditanyakan. Edi du. Bukan. Oh, apa tuh? Sejarah.
sejarah. Sejarah apa ini? Horni. Horni. Ya udah sama. Setahu kan dulu dari ngefoto lonte ini. Oke, siap. Perkembangannya ini. Sebenarnya udah enggak ngikutin nih. Sebenarnya Horni Cakes itu plottingnya sebagai kedok. Bisnis yang sebenarnya masak prostitusi online sebenarnya. Di belakang. Di belakang lantai 3 itu prostitusi online. Ini di gulunya. Itu di gulu. Di gulunya di sana. Tolong kamera diputer dong. Gimana ini kameranya? Oh, kru, tolong kru. Oh, ini tadi kan janjiannya kalau pas putes pakai HP ku. Gitu kan. Matanya tiga loh ini. Kamera ter juga di kamera ter. Wah, itu kamera ter. Ini mana ini? Itu germonya itu. Oh, ini nanti ini buat footage ya. Marketingnya sebelah sini. Nah, ini marketingnya. Oh ini Blackpink. Ini produser. Produser. Mas, saya sering ada keki mas kalau ketemu kamera mas. Kenapa tuh sama videografer lagi gimana? Curcol. Terus kamu udah memilih pekerjaanmu, kalau kamu mengeluh sama pilihanmu, kamu sampah. Sampah.
tahu yang tadi itu enggak santai. Masukin lagi, masukin. Siap. Ini masukin. Tolong ini di board, suaranya dikerasin. Diulang-ulang sampah. Terus bom. Ya, slow motion, Pak.
terus ada di grup juga nggak ada faedahnya, nggak ada aktivitas di sana. Anak-anak pada ngerespon kalau mau nongkrong negatif doang. Jadi dia ngajarnya ke hal-hal yang negatif. Kalau ngomongin bisnis ada susah. Pasti sih. Capek lah. Mas. Ngawur. Wah parah. Iya. Terus ini, nah, pertanyaan yang agak krusial. Ini masih. Ini agak krusial. Oh ini dulu. Biar enak. Agak krusial ya kok. Ini menyangkut strategi. Kenapa tuh strategi? Horny kakek bisa. Horny kukak. Horny kukak. Dinama. Bisa eksis. Bisa eksis karena nggak pakai XL. Nggak pakai Telkomsel. Pakainya eksis. Murah paketannya. Pakai sekian ya. Tuh. Sama pakai itu. Tapi paling enak Telkomsel sih nggak ngelek. Nggak ngelek ya. Karena mahal bos. Kok bisa eksis? Iya. Nggak tahu sih emang dari sebulan kemarin udah ngomong, udah jujur. Kenapa tuh? Ya, mau lahiran. Mau nikah. Jadi nggak eksis dulu lah. Oh, siap. Kalau ini kan udah berapa tahun ini? Dari tahun 97 sampai sekarang. Bangsa ya. Belum aja udah sampai segitu ya. Belum hasil. Dari 97 sampai sekarang ya kira-kira udah 22 tahun lah. Lama ya? Lama. Ada lo berubah 27. 26 deh. 26. Mulai kan sih 2007 ya? Enggak lah. 8. 2017. 2 tahun di Orang Cafe. Jadi pas 1.02 4.02 itu apa? 4.02 itu apa? Sebenarnya itu 2014. Nah, itu berarti gitu. Dari 2014 sebenarnya Orang Cafe. Baru dibuka. Tahun 14. Orang Cafe 4.02. Tolong kalau ada orang ngomong didengerin, nosnya gimana nih ya? Bukan ini ya 12 ya. 4.02. 14. 2014. Benar ya 14 ya? 14. Pertama kali keluar deh artikelnya. 14. Yang foto lonte yuk. 14 anjing. 14. Masa sih? 14. Aku baru main perempuan tuh 2014 itu. Sebelumnya enggak. Homo sebelumnya aku. Ya, ada nih satu narasumber TV ini bisa ditanya. Oh bisa. Pertama kali dikasih kapan? Nah itu artikel pertamanya dia. 2014. Hebat 14. 2012 tuh aku bikin clothing namanya Good Man. Yoi. Terinspirasi dari Old Man. Yoi. Yoi. Nama brandnya Good Man Project. Nicknamenya di Old Man Project. Yang ini panutan. Oh no bro, emang bro. Ada. Ada coy. Good Man. Good Man. Good Man. So, packagingnya box hitam. Packagingnya kayak sarung. Ya. Kotak. Wadimor. Dimor. Soldra. Enggak sih. Enggak berhasil. Kurang. Gagal itu memang gagal. Itu kegagalan pertama dan terakhir. Dan ngopo clothing. Karena apa ya clothing? Inspirasi kurang. Ultra. Tapi ultra emang bagian dari masa mudaku. Sama. Ultra itu yang membentuk ngasih referensi. Wah dulu PSD. PSD banget pokoknya. Celana, terus jaket. Jaket baseball. Topi. 700.000 sendiri. Wah 700.000. Terus aku punya kemeja yang warnanya kayak denim, Peter Says denim. Iya. Kecil. Wah anjing. Pangkrut. A few moments later. Tahu di locking itu kan billboard. Suruh dihapus. Mandel kalau berada. Ya setengah. Ya apa? Dia ngejar mana? PRC. Jadi dia ya. Ini lah. Mau akan vandal pada waktunya. Oke sih. Tapi rajin. Terak kalau nggak juga. Tapi kalau vandalnya udah di apa namanya? Rambu-rambu lalu lintas nambahin stiker. Ibadah. Terus bikin acara bersih-bersih lampu waktu itu, serabis bunyi. Itu adalah. Aku roaming nih. Karena aku new kid on the block. Oh, yoi.
Enggak zaman ini ya. Apa anak baru? Ben-benan ya. Anak kemarin sore. Poser. Ben-benan. Ben-benan zaman ini. Drummer apa? Ini ada siapa tuh? Hah? Horny itu awal-awal support banyak lah. Kasih tahu. Sorry Wartow. Sampai budal. Salah. Ya semua teman saya. Semuanya. Semuanya. Berapa orang? 30. Wah banyak. Sa-RT. Masih di mana Sa-RT ya? Sa-RT yuk. Rempet budal. Terus Something About Lola. Terus Sorry Wartow. Disertai Dur Gatel. Iya sih. Apa itu? Rapper metal? Enggak. Bubar. Terus ada lagi Ambulan Panic Voice. Oke. Keren sekali itu. Terus sama apa lagi ya? Wah banyak. Good morning everyone. Siapa tuh kemarin? Masih si udah Sani. Udah sama. Enggak. Tapi aku tahu Morning dari siapa? Ipul. Iful Zaki. Iya, itu okay. Geng itu dikasih baju lonte itu. Baju lonte. Baju lonte. Baju sih kosmen itu. Nah, baju Elsi, baju Elsi. Dulu kan zaman-zaman ini loh, Bro. Fixio naik kan. Fixio. Aku langsung komen dan plagiat Fixio. Murid. Nah, guys. Tolong pemerintah support movement anak-anak muda, kita gak minta gratis kok, kita bayar. Tapi tolong birokrasinya dimudahkan. Dilarang dibantu. Dilarang. Yoi, gara-garanya itu. Gara-garanya di Semarang gak ada yang mati. Cuma gak bayar. Kita mati tuh, Ben. Promonya kan. Kita gak minta support gitu loh. Tolong gak mengerti kami gitu loh. Teman-teman industri kreatif yang lagi merantai ini. Gitu. Kita tuh nggak minta di support apa-apa kok, cuman birokrasi dimudahin aja lah, tolong lo teman-teman bisa membantu akses biar skena di Semarang hidup lagi. Itu sih mungkin kalau podcast ini yang bisa diambil isinya cuman kata-kata ini aja sih. Tapi penting itu buat menghidupkan apa acara-acara lah ya, biar anak-anak sekarang kasihan, nggak seru. Masa mudanya masa gadget? Enggak sih, dengerin musik ini flashdisk asik banget. Kalau zaman kita kan staff aben joy korsel ultra MP3 juga deh. Update Twitter via Sweet As Revenge. Wah anjing, aber sosial jadi si iPhone tuh paling keren, yang BlackBerry juga keren. Hilangan dari ini, teman-teman Ben hilang dong, nggak pernah main kok, main di support. Masih support sih. Ini masih support ya, masih. Tetap setia ya. Don't forget your roots. Nah, tapi sampai sekarang nggak? Masih sampai sekarang, kan masih sama GME, sama masih dikasih juga. Masih sama teman-teman saya, masih Kit Intel, sama Malik, masih sama dulu belum main. Malik dulu kalau nggak dilemparin ya. Sampai sekarang masih sih dilemparin. Gak ada sih belum dilemparin. Ada. Dan terus pindah kemana? Pindah apanya? Media promonya. Kan banyak selebgram sekarang. Contoh. Yang bisa kita jilat tuh. Ya, kan. Contohnya ya ada lah ya. Satu deh. Ada lah. Ya. Malik kan selebgram. Sekali. Cewek. Ah nggak pernah pakai cewek. Cowok oh, pernah pakai cewek tuh. pernah pakai cewek. Kalau ini kemarin cewek dong. Siapa? Sekarang siapa? Selebgram Semarang lucu banget loh. Selebgram Semarang gemes banget. Gemes banget serius. Kayaknya mulus. Anjing. Tapi dalam tadi. Kasih kalian. Kolornya berapa kolornya? Kolornya beli. Oke. Ini apa maksudnya? Mas, itu mancing. Terus kemarin ikut, sempat ikut event sneaker. Berapa kali? Berapa kali? Tahun banyak. Berapa kali? Sempat apa yang
sampai lupa aku. Padahal ibunya enggak sampai sini. Yang ingat aja yang sampai ini ya, udah menua ini kan. Jadi ini apa gitu? Ikutnya Soul Vacation. Pertama kali ikut acara sneaker tuh Soul Vacation. Shout out to Dr. Tirta. Mana sih ini? Oh ini, ini sepatu brandnya. Kelihatan ya nih? Awi. Oh iya. Ini apa? Ini ayam nih sepatu ini nggak jual bebas. Ini kesugihan sih sepatu ini. Ini ya, acaranya sih. Siapa? Kemarin itu yang terakhir 2019. Ini masalah di sepatu ini deh. Di Urban Sneaker Society. Bergengsi banget. Yo, cuma satu loh kalau warnanya. Cuma satu. Yo, Jawa Tengah mantap. Jawa Tengah ada cuma sekarang. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kalau di Kupang. Kalau di Kupang. Jogja nggak ada. Nggak ada. Eh Jogja bukan Jawa Tengah. Oh ada ding. Jawa Tengah ada lagi. Kamu kita ada di Solo. YCMSG. Kanye West Gang. Oke. Temannya sponsor itu. Enggak aku dipancing terus. Kalau semua teman-teman yang tersinggung di video ini, saya minta maaf. Oh, jangan minta maaf dulu. Enggak, sudah dislike aja. Viral dulu. Viral dulu baru klarifikasi di Zoom-nya Dedi. Oke. Ya, sponsor pada gua loh. Terus apa lagi minta maaf ke penjaranya setahun. Oke, siap minta maaf biar penjaranya setahun. Tidak sengaja. Berarti dua ya, yang itu ya, Jawa Tengah. Dua ya. Terus launchinglah ini. Launchinglah kolaborasi Triway Collaboration Corny Kuka Sandbarkui sama Mufly. Itu kolas antar negara. Semarang antar dimensi. Antar dimensi. Kurang kafe dari Semarang. Semarang Pride. Oke. Terus Sandbarkui dari Bandung. Mufly dari Jakarta. Jakarta Bandung. Masih dekat lah ya. Masih. Jauh tapi macet. Macet. Gak bisa sejam. Tidak. 5 jam. Naik sepeda terang. Oke. Beruntung. Kalau lapar masuk ke resto. Oke. Itu bisa juga. Bisa. Itu harus di pocket juga. Gimana perasaannya? Keren lah. Seneng harusnya dia. Sih harusnya seneng sih dimasukin sepeda mahal. Keren. Berarti yang komen yang korak ya. Yang komen yang korak. Terus launchinglah sepatu ini. Launchinglah sepatu itu. Solve. Sok gila. Berapa detik? Kalau mau pegang apa? Gatspeed. Gatspeed. Kalau saya banyak tuh ya? Apa? Kampas. 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 Enggak, jadi waktu di USS itu karena produksian telat. Jadi kemarin cuma ngerilis sekitar 7 pasang doang di USS. Dan itu di raffle. Di raffle langsung sold out. Terus rilis yang full batch total 100 pair itu kemarin Februari di yang ini Soul Vacation Semarang. Sama sakitnya Tlogorjo di kayak apa namanya? Transmart Tlogorjo Semarang. Itu bawa 3 sebenarnya. Aku tahu kok. Bawa 3 doang. Bawa 3. Sini doang sebenarnya. Aku bisa aja terus. Terus habis itu besoknya bawa baju. Kan sold out kan. Terus habis itu rilis partinya di Art Hotel, salah satu Art Hotel, Mbak Ajeng dan tim yang kemarin udah bantuin, Malik juga kemarin bantuin banyak, terima kasih. Acaranya sepi. Acaranya kemarin di Art Hotel, yes. Ya gitulah ya. Nanti kalau diomongin gitu, grain sombong ya kan, gitu. Ini soal dua aja. Kalau untung belakangan aja. Jadi ada satu dong buat. Iya. Oh, ada banyak yang dikasih-kasih. Terus kemarin ada yang ada story itu. Oh, ada. Dia yang apa sih? Dia pengen beli. Apa gimana ceritanya itu? Lupa Yang itu. Itu seru tuh ceritain tuh. Bukan, itu tuh jadi kan ada rilis online. Rilis online itu. Terus kamu harus curhat dulu sama tim. Alasannya. Alasannya yang beli itu kenapa. Pengen banget kenapa suatu ini. Terus kenapa? Berindang. Terus ya, ada satu orang yang
mau pengen ngasih bapaknya itu. Bapaknya yang gaul ya. Anaknya bapaknya kan kayak sakit. Sakit. Oh, sakit. Sakit terus dia tuh kerja, dia ngembangin profesinya gitu loh. Nah, jadi si anak itu karena dia merasanya kayak bapaknya itu selama hidupnya tuh udah berusaha ngasih yang terbaik buat anaknya. Nah, ini sekarang gantian. Jadi dia pengen ngasih alas kaki buat dia bekerja dan gak mau yang biasa. Anak pengennya ngasih yang terbaik juga buat bapaknya. Yang limited lah ya. Oh, iya. Yang orang susah dapetnya. Akhirnya itu diganti cuma mah bayar tuh. Bayar lah. Tetap bayar ya. Bayar lah. Walaupun ceritanya yang itu tetap bayar ya. Bayar lah. Ya kan dia mau ngasih tapi itu. Iya. Jadi biar ada effortnya dong. Iya. Gitu lah. Buat orang tua, buat biar ada effortnya. Gitu. Buat baca tuh apa yang story. Tapi nggak ngerti sih aku ceritanya ini gimana awalnya kok. Kan cuma screenshot apa sih itu cerai. Ini diam terus udah kemarin udah. Siapa tuh? Hidung batu. Oh, hidung batu. Itu emang apa ya itu ya? Pucal aja lah, pucal. Pucal besok, pucal. Kalau apa mau ngomongin kata apa nih bro? Hah? Yang ini udah patuh-patuhkan. Patuh bola kan ya? Pucal berarti. Atau satu buat gini buat BMS kan? Moments later. Ini bisa diginiin. Nah, iya gitu. Oke. Cakep dong. Gelasin cakep dong. Cakep yang pon. Nah, ini udah otomatis pas. Otomatis pas tadi. Bisa ini. Diskon dari ke atas. Oke. Di sini. Lanjut. Lanjut. Oke. Lanjut. Lanjut ya. Lanjut. Ya, lanjut. Iya, sama. Iya. Saya buat anak band. Support. Ya, berarti support lah. Nah, sekarang gamer dia masuk hitungannya. Masuk lah. Ya, gamer itu ada. Mari enggak? Siap. Yoi. Kita akan tepuk. Ntar dulu, ntar dulu. Oh, dan playernya dulu, playernya dulu. Ya kamu tahu lah, Just No Limit. Hancur. Ada satu lagi. Angel Icap. Wah, lucu sekali tuh. Sama Hello My Name Is Ernie. Yo, oke. Angelica enggak tahu. Waduh. Sama ada lagi. Shoot Cross enggak tahu. Satu lagi. Siapa? Rahel Florencia. Yo, oke. Gemas itu. Gemas. Flow siapa punya? Skillnya keren banget coy. Oh iya, Bang. Tapi emang dia bisa menggetarkan gunung. Oke. Kayak mana bilang Tevita, aku nonton Tevita. Sama yang Bidan keren sih kemarin sih. Siapa? Bidan kemarin. Mainnya keren. Covid. Wajib. Terus ada rencana nih? Mau ini. Aduh. Ada rencana berarti? Support? Ada lah, ada banget. Ada. Udah on progress. Harusnya kemarin rilis di acara sneaker.
Jakarta Sneaker Day. Ini player apa ini? Ping. Ini ping. Ping. E-sport. E-sport. Mantap. Kalian semua pasti tahu. Kalau enggak tahu jangan aku gamer. Casual support pro. Ini tim paling gede se-Indonesia. Gak ada lawan. The one and only. The one and only. Apa tuh, apa tuh, apa tuh? Clue-nya just no limit tadi. X. X tadi. X. 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 Mau lihat kan? Mau lihat. Boleh. Ini seru nih. Ini baru seru nih. Ini konten baru nih, konten. Bocoran. Bocoran berarti dari atas. True! Bocoran dari atas, bro. Ini isinya tuh dripping pedes. Sayangannya Pak Ici. Kayak sini udah sama kayak Pak Ici. Pengennya udah jadi ini. Ini horny ya. Ini ya, ini loh. Ada logonya ini. Ada logo cupcakes dimakan kepala macan. Kalian semua pasti tahu logo ini. Kalau nggak tahu, ora. Gak usah ngaku gamer. Terus udah satu harus namanya. Gua harus tahu kan namanya. Kalau ke Semarang belum ke Ordu KP, belum ke Semarang berarti itulah. Kalau kamu main game enggak tahu ini berarti bukan gamer kamu. Mending dijual HP-nya. Mending dijual HP-nya. Berarti collab sama Evolve. Wih, berarti kau mesti. Ini artikelnya kan? Ini ada. Ini enggak mungkin kaos nih. Dibuka ya? Janganlah, enggak boleh. Pulang kan? Buat how do you do? Tapi bayar. Bayar enggak? Pasti beli kalau. Ini horny loh. Bayar. Support local brand, support local movement. Support local brand juga. Support bukan yang minta terus. Beli. Menang-menang kalian famous minta gratisan. Masker? Enggak lah. Udah ini normal. Sepatu. Ada banyak. Belakang. Evos gue pernah dibuatin juga tuh. Sama Nah Project. Oh iya benar. Emang nih. Jadi pertama kali ketemu Evos waktu itu di USS. Urban Sneaker Society. Sama? Siapanya? Sama Jansen. Jansen Wijaya Kusuma. Itu masih keturunan Jansen. Ningrat Jansen. Kerajaan. Terus Bill bilang lah. Hari pertama ketemu waktu itu terus temu papasan itu dikenalin sama Mohan karena waktu itu kan Evos barusan collab sama Tengin Sunia. Terus waktu itu Mohan dan kawan-kawan lagi di USS. Mohan tuh ownernya Tensonia. Tensonia sama Martias dari Subir sama Kevas sama Kebot dari Sandgrap lagi rame-rame lah. Terus papasan di jalan sama Jansen dari Infos itu. Terus yaudah kenalan. Terus yaudah deh malamnya VCS sama Jansen. Itu dia VCS video chat sek. Kita coli online di situ. Coli online gitu. Coli silang. Terus akhirnya dia lah. Terus habis VCS puas kan dia. Jadi kalau kolaborasi itu prinsipnya enggak cuma saling tempel logo. Tapi harus nyatuin chemistry dulu. Makanya waktu itu kemarin kita dunia malam bareng dulu. Baru collab.
kalau kita udah bertukar gelas bersama berarti kita udah saudara. Udah friend. Yo iya. Aturannya emang gitu. Gitu. Tapi saja kayak gitu coy. Kalau kita udah bertukar cawan, cawan jadi sake berarti udah saudara itu. Kayak itu deh. Naruto. Enggak, Naruto enggak ada yang minum sake. Aduh, kodoknya minum sake. Oh iya, tapi kan ya, itu kayak sake Froggy gitu. Oh, kan bunda. Ini Froggy kayak. Tapi EVOS nih emang banyak lah ya, enggak ada lawan. Banyak ya kolab. Kolabnya banyak. Jadi, nah, benar maksudnya masuk aktif lah ya. Iya, e-sport yang paling aktif itu ya EVOS. Iya. Enggak bisa dipungkirin. Tolong tim RRQ tolong sadar diri lah kamu lah. Ya, jangan dilawan lagi. Emang itu kenyataan EVOS paling aktif. Kalau EVOS banget, player EVOS Mobile Legend ya siapa? Siapa nih? EVOS banget lah. EVOS di dadaku coy. Wah, anjir. Siapa? EVOS. Player EVOS. Mobile Legend. Mobile Legend. Kalau enggak tahu pemainnya EVOS kalian semua poser. Yeah. EVOS klub paling gede coy, enggak tahu pemainnya. Ya. Yeah. Laut aja mending. Biasa dia mainnya core tuh. Jagoan aing tuh. Intinya. Siapa berarti? Core of the core, inti daripada inti, guys. One. Oh, tahu deh. Tahu lah. Jadi apa? Kita siapa yang tepuk tangan ya? Jadi apa ini? Oke. Istrinya dapat ya. Istrinya dapat banget. Anak tengah. Jadi planner. Kenal kawan nggak Wan? Enggak, sama Yansen dulu pertama kali. Di situ ya ke prostitusi bareng. Pertama itu fotoi. VCS dulu waktu itu, tapi setelah VCS cocok baru kita ke tahap selanjutnya, sama kayak pacaran gitu kan, kenalan dulu baru nembak kalau cocok gitu kan, nggak bisa langsung. Terus kamu langsung ngewek, nggak bisa coy. Betul. Berarti ini proyeknya gimana? Karena kenalan apa emang ada pandangan dari awalnya? Enggak sih, mengalir aja. Oh jadi karena mengalir aja karena aku tuh nggak pernah mempersiapkan. Kalau yang nawarin tim. Enggak, jadi gini loh. Sebelah ada. Prinsipku tuh kayak aku enggak pernah enggak pernah angan-angan yang aku 5 tahun ke depan aku harus begini, enggak yang sepanjang itu sih. Maksudnya apa yang ada di depan mata ya udah aku ngelakuin yang terbaik hari ini aja. Maksudnya let's say kalau hari ini kita belum bisa ngelakuin yang terbaik, masa berharap 5 tahun ke depan kehidupan kita jadi baik? Kan enggak mungkin dong. Ya, yang ada kalau kita bisa do the best hari ini, hari esok pasti juga lebih baik juga. Gitu. Jadi isinya tuh di podcast ini ada dua. Yang pertama tadi apa tuh isinya lupa, yang kedua ini. Udah. Yang nanti yang ditanyain dua itu aja, yang lain dipotong. Pokoknya dari 1 jam jadi 10 menit. Lanjut. Terus kan dia tuh kolab sama iPhone. Belum rilis. Kapan? Harusnya rilis di Jakarta Sneaker Day kemarin Maret akhir. Tapi karena ada COVID, ya udah postpone. Jadi ngeluarinnya di store di perut. Di perut atau di mulut? Tanggal pastinya enggak ada nih. Belum. Belum lagi nyari momentum. Kabarnya kan store vacation nanti Agustus awal bakal ada kan. Kalau misalkan ada kemungkinan dirilis di sana, sama kabarnya juga. Nah, Semarang nggak dapet dong. Ya nanti ada yang dirilis di store juga. Udah dapet satu. Iya dapet. Beli nih langsung. Iya. Dari belakang. Kalau retailnya kaos 200.000 itu berarti kalau dari belakang 300 lah. Reseller ya bang. Udah punya toko untuk jadi reseller. Reseller lah. Nanti pura-pura sold out tapi barang ditahan nanti dijual di reseller. Gitu. Untungnya lebih banyak. Sepatu gitu gak sih? Gak tau. Gak tau lah. Aman ya? Apa ini ya? Gak tau kalau sepatu-sepatu. Gak tau ya? Tapi kalau sepatu Ori aman ya? Sepatu Ori kemarin kan? Gak dirilis di event. Orang-orang kan krimen dari pagi. Gak di hold out ya? Gak. Sama sekali enggak. Aku aja pakainya yang reject. Karena gak tega coy. Iya. Jadi yang ada yang bagus. Rejectannya. Dikasih ke orang. Ini rejectannya ada. Aku ingat kok kemarin kok. Waktu di acara. Jadi bumpernya tuh kayak kebelah gitu, pakainya yang reject. Bumpernya kebelah kayak ada bekas
tas kok pogi. Belah-belah aja. Oke. Tapi ini salut sih sama Horny. Maksudnya kalau tim dari Semarang enggak usah sok baik-baikin kalau habis ini mau minta gratisan. Bayar kalau yang IPAS bayar. Anjing, kalau yang IPAS bayar. Maksudnya yang pertama kali collab sama tapi respect ini sama Audi sama industri game baru Krisna ini sih yang aku lihat di Semarang ya. Bukan Krisna, Horny. Horny, tapi ini Kuka. Horny Kuka, dari Kuka. Krisna ini sih emang. Belum ada yang lain ya? Belum ada yang lain. Ibaratnya kayak brand lah, sama aja kayak brand. Brand yang harganya kaos 400 ribu itu lebih premium gitu. Padahal harganya toh. Secara bisnis gimana cash flow-nya? Gitu. Aku zaman ini, zaman Semarang sok premium. Anjir. Ya maksudnya enggak apa-apa sih, itu sah-sah aja, Pak. Maksudnya biasanya gini, maksudnya enggak apa-apa. Sah-sah aja asalkan satu sama lain tuh saling respect gitu. Mungkin yang dia positioning-nya di pricing yang A banget karena sisi realistisnya itu udah terpenuhi. Tapi ada mind job yang emang udah bisa menuhin sisi realistisnya si brand owner tersebut, makanya dia bikin brand hanya untuk passion aja. Makanya mungkin pricing-nya di yang segmennya A banget gitu misalkan. Enggak masalah. Kayak let's say aku nih yang masih main di tengah nih, harganya nih masih bisa dijangkau sama semua orang gitu kan. Karena sisi realistisku belum terpenuhi. Nah, aku sadar diri dong, saat ini belum saatnya beridealis. Aku harus menuhin sisi realistisnya dulu. Ya, itu keputusan masing-masing sebenarnya enggak ada masalah gitu. Ya, tapi maksudnya, ada satu yang jadi masalah sebenarnya. Benar. Sebenarnya itu enggak seharusnya jadi masalah. Yang jadi masalah tuh biasanya bukan sesama brand owner. Brand owner tuh menurutku pasti bisa saling menghargai satu sama lain. Tapi yang cuman setongkrongan terus ngerasa keren gara-gara setongkrongan sama si itu gitu. Nah, tapi bacot padahal enggak ngapa-ngapain tuh dia tuh, cuman ikut nongkrong bareng doang gitu. Padahal mas brand owner-nya ya juga baik-baik aja, tetap saling respect. Tapi yang biasanya yang banyak bacot tuh yang receh-recehnya gitu. Contohnya yang enggak usah disebutin. Tadi mau nyebut nama. Enggak nyebut nama gitu. Maksudnya main apa? Taulah semuanya lah gitu loh. Ya tapi maksudnya kalau sama-sama bikin brand, sama-sama bikin karya, mereka tuh tahu caranya ngehargain orang lain. Enggak mungkin, maksudnya kemungkinannya kecil untuk saling ngejelekin, ngerendahin satu sama lain antara brand gitu. Yang bacot tuh yang biasanya enggak ngapa-ngapain tapi merasa keren karena setongkrongan sama orang keren gitu doang. Jadi merasa artis karena nongkrong artis. Yo, iya. Kasarnya gitu lah. Ini pertanyaan buat berdua deh. Ini masuk juga sih ini. Kan ada tuh brand ya bilang premium lah. Ya kan jual dengan harga yang pricing. Pas kita lihat kualitasnya kok sama ya sama yang ini. Nah sekarang kita bahas kualitas nih. Kalau kualitas menurutku bukan tolak ukur sih. Jadi nggak bisa ya. Nggak bisa, maksudnya nggak bisa. Oh, yang harganya mahal, kualitasnya harus bagus banget. Ya nggak juga, karena brand itu bukan masalah bukan kualitas yang utama, tapi kayak value. Lebih ke brand value sih, gitu. Jadi kayak maksudnya gimana cara ownernya nge-brandingnya lah? Gimana caranya si owner itu membawa brandnya? Gimana bro? Kalau pandangan tentang brand premium. Kalau zaman dulu kan kita kayak maksudnya kalau apa? Ya? Kalau bahan biasa aja sama kayak yang lain, tapi dia bisa ngejual mahal, dia keren dong berarti. Iya. Berarti kan dia brandingnya masuk. Keren. Iya kan. Tapi yang nggak ngapa-ngapain tapi bacot tuh yang anjing. Nah sekarang kan nggak kita balik ke realitanya konsumen kota kita lah ya. Iya kan. Pasti kan. Membandingkan tuh ya pasti lah, ya kan kok sama ya kan ininya ini gimana bro kalau ini bro tentang brand yang mengaku premium tapi dengan kualitas yang sama lah gitu, sama yang harga menengah gitu. Sepek menengah 300 lah dulu segitu premium kecilan jadi
dekat-dekat dikit dekat dikit dekat dikit dekat dikit panas udah mulai panas nah nggak jauh beda dari Vietnam mungkin tadi apa ya dengan kualitas yang sama bisa jual dari 400 keren memang keren sih ya bisa keren tapi balik lagi ke tadi itu tidak masing-masing apa mungkin dia dari si realistis yang tidak perlu yang akhirnya bisa jual gitu oke itu benar juga benar banget kalau soal kualitas nggak bisa ditolak ukur itu benar juga kalau di sekarang ya karena kualitas semua vendor atau semua produsen pun udah keren-keren juga sekarang makin ngeri karena tetap dari tahun ke tahun tetap mereka belajar improve nah learning by doing akhirnya makin yang satu sama lain nggak jauh beda tipis lah kualitas yang belajar bacot juga banyak tuh nah, itu juga banyak banget yang belajar yang menekuni bacot juga banyak gitu ya mereka cukup teredukasi kalau zaman sekarang karena sumbernya banyak kok sumbernya banyak banget gampang jadi aku setuju apa ya udah lah pilihan brand masing-masing gak apa-apa gak salah ya kira-kira yang penting saling respect satu sama lain itu yang harus gitu. Saling menghargai brand statement masing-masing misalkan oh let's say old man brand statementnya dia di A katakanlah terus ada brand lain yang di B atau ada yang di C ngatain ya, A tuh gak keren ya jangan gitulah maksudnya itu ya keputusan masing-masing orangnya kita nggak tahu kan main behind-nya itu mungkin yang let's say DC mungkin dia berjuang untuk menghidupi keluarga baliknya gitu loh jadi jangan asal bacot gitu loh kamu yang nggak ngapa-ngapain kamu ngatain orang yang lagi berjuang buat orang-orang di belakangnya tuh kayak gimana tapi tapi sebenarnya tren kayak gitu udah ada waktu ya ada di toko sebelah kan tuh terus sampai di Ultra, Ultra. Sebut aja Ultra. Anggap aja terus tuh sek. Dulu kan belum se-premium sekarang. Iya, iya. Harganya masih terjangkau banget. Harganya masih terjangkau banget. 105. 105 ribu, bener. 105. Ada yang 85 malahan. 105. Terus ada PSD. PSD udah 150. 150. 175. 195. 195. Terus udah 200 berapa gitu. Makanya untuk zaman zaman dulu ya, udah mulai 400 2012-an, 2010 2012. 2012. Itu udah mahal banget. Mahal banget. Kaos 200.000-an itu sekarang aja notabene masih lumayan pricey, apalagi zaman dulu coy. Masih laku ya. Itu keren banget. Itu sih, emang jago, jago. Emang keren. Nah, ini kalau kita bahas. Padahal setelah sekarang setelah ngerti bahan, anjir bahannya tuh karton kombin 40S. Sekilo kalau dijadiin kaos bisa jadi banyak lebih banyak 40S daripada 30 atau 20S karena tuh disikatan ya jadi nah. 20S itu lebih tebal jadi kalau S nya makin tinggi itu makin tipis benar. Karena beli bahan itu kan kiloan kan? harganya kiloan nah kalau makin tipis berarti dapatnya makin banyak tuh buat sama-sama 1 kilo tapi S nya lebih edukasi. Banyak ini edukasi nih ini kadang ada yang nyebutin S sama OS. Sama-sama lagi ini loh. Yang nganggep S-nya tuh makin rendah jelek. Nah, goblok berarti. Belum siap kalian punya clothingan. Belum ngerti. Jangan buat dulu berarti. Kalau enggak ngerti, mending nanya. Jangan komentar yang kamu enggak ngerti. Nah. Ya, begitu. Saya dulu pernah kan ngasih. Dia beli waktu itu produk 40S, ketipisan, tembus, gak suka. Harusnya kan, pakai yang ada sayapnya tuh biar gak tembus tuh. Ini bener-bener horor. Iya. Sesuai nama. Nah sekarang tadi bahas satu brand tadi. Ini seru nih buat pertanyaan. Ultra. Ini kita udah mau dekat-dekat terakhir. Closing ceremony. Sebelum setelah ada ini. Dua, ayat tadi kan ada clothing kan. PSD tadi, ya. Aku punya tuh bukunya Peter PSD pertama tahu pertama PSD jujur nih. Itu dari mana? Dari mana ya? Dari mana?
banyak yang ketipu kan nih sebenarnya dari tekniknya dia memasarkan. Dari mana tuh maksudnya dikirain brand dari mana gitu? Ya, brand ya. Awalnya dikiranya brand dari luar kan, karena emang dia ya jalan sama musisi-musisi luar, August Burnett, Silverstein, terus Suicide, banyak lah. Tapi dari luar ya. Oh, tapi dari Kanada. Oh, benar-benar. Karena band-band Kanada. Untung Justin Bieber nggak pakai tuh. Justin Bieber. Karena saya kau nggak kenal Dimas. Belinya waktu itu ke Dimas aku tuh. Mas mau catu, jadi gimana sih bayar dulu? Untuk bayar dulu. Tapi sebelumnya bro, soal atau sebelumnya nggak tahu PS2 atau SFA karena gamer banget. 700 soalnya. Iya. Aku punya itu. Padahal segitu mahal banget. Padahal bukan Surface. Iya. Awal-awal. 700 itu bukan yang Surface soalnya. Yang Surface PS2 pertama Reginald kayak waktu itu. Bener. Reginald. Ada tuh seri awal-awal Reginald. Bener. Reginald itu skinny banget. Masa 38. Yang jualan aja udah lupa. Karena coklat. Rezingan bener-bener. Les terus padahal waktu itu hoodie-hoodie-nya dia tuh aku punya beberapa di jaket. Bahannya Baby Terry. Tapi jualnya 450. 400 loh. Baby Terry coy. Baby Terry tuh jadi bahannya apa ya? Lebih murah daripada Fleece. Lebih murah daripada Fleece itu bahannya ya halus ya. Halus. Tapi tipis jatuh. Cuman jatuh ya, gitu loh. Jadi kayak gak terlalu membentuk badan. Alah, kalau jaket kelas biasanya ditarik Baby Terry, Pak. Zaman dulu. Tapi dulu ya, Baby Terry, Pak. Tapi keren banget maksudnya dia dengan pakai bahan yang seperti... Yang bukan jelek, enggak ya? Iya, enggak jelek. Kan iya, bukan jelek. Bahan yang ya, favorit juga lah. Ah, favorit ya. Juga. Tapi kalau beli bahan tuh hitungannya Baby Terry lebih murah daripada Fleece. Iya. Maksudnya daripada bahan yang lebih murah daripada Fleece. Kalau tapi... ngomong sablon dulu lah. Bahan dia, dulu loh, dia bisa murah. Jual harga setinggi harga itu maksudnya. Itu udah keren coy. Keren. Dia emang pinter sih. Pinter, emang. Benar. Keren banget. Nah, sekarang kalau di refleksi sama kita nih, kan itu dari kota kecil lah ya. Semarang kan kota ini tengah-tengah lah. Kota yang lebih besar. Nah, main si Abdo dijawab. Nah, sekarang dari Horni lebih mau naikin di ibu kota apa di Semarang dulu? Kan di Semarang udah tau lah orang maksudnya. Tapi kan ada beberapa ya pengennya kan sampai ke ibu kota juga tapi tetap dengan membawa nama Semarang. Ya harus dong. Iya gitu. Mereka, dia kan juga si yang brand tadi dia tetap juga bawa nama Indonesia tapi Brandung, kan brand image-nya kan udah orang keren dong berarti dong. Keren berarti. Dari oh, iya. Brand lokal orang bisa ngiranya brand luar, berarti keren lah. Nah kalau dari luar ini gimana? Ya aku brand Semarang. Tetap brand Semarang. Brand Semarang, tapi pengen sampai gimana pun. Ya maksudnya brand Semarang. Jadi biar kalau brandnya makin banyak, gitu kan. Bisa memenuhi kebutuhan malamku gitu loh. Iya. Bisa memenuhi ini. Party-party setiap hari gitu kan, karena gak bisa tuh sehari aku melewatkan tanpa party tuh gak bisa. Sayang umurnya. Ini si Stefan ya? Gitu. Iya. Kalau jawaban aku kemarin, sebelum jadi hero, Indonesian hero, atau bahkan aku internasional itu harus jadi lokal hero. Nah kalau ini menurutku udah jadi lokal hero sih. Amin. Tadi kita berarti udah bahas apa nih? Tapi, gini. Banyak kasus yang terjadi tuh kayak apa? Ketika baru mulai tuh pasti dilecehkan dulu nih. Gitu loh, maksudnya gak dianggap dulu sama sekitar. Kalau udah berhasil itu hukum alam, kalau udah berhasil di luar baru tuh lingkungan menerima. Gak usah gitu. Musisi siapa namanya? Si Yudis. Udah ngomongnya MP Niki. Oh, oke. Okay. Itu Niki pernah main dahsyat, bos. Pernah main dahsyat, iya. Ya, yeah. Okay. Cupu. Sini kepo. Masih agak cupu bentukannya. Cupu gitu, tapi begitu dia dari okay. Luar ke ya. Sini, langsung wah gitu kan. Yeah. Coba aja si. Ya, sebenarnya kalau lihat trennya sama kayak orang Semarang. Memang hukum alamnya seperti itu, bro. Orang Semarang kan bro itu gini. Sorry, salah nama. Enggak. Aku jujur aja ya, kalau orang Semarang tuh pasti ngeliat brand Jakarta lebih keren. Ya enggak sih?
sebagai penjual. Sama aja, maksudnya gini, orang Jakarta pun juga nganggapnya, oh brand yang dari luar lebih keren daripada brand yang ada di Jakarta. Berarti rumput tetangga jauh lebih hijau. Iya, benar. Rumput tetangga lebih hijau. Lebih hijau. Smart. Badannya enak banget. Ya, gitu-gitu. Aduh. Gak berani. Kan gitu kamu biasanya. Ini. Kedepannya Orni. Sama, ini langsung aja nih ya. Karena berhasil. Kedepannya ke apa sih, ke clothingan sama ke video game. Apa? Oh, karena dia karena kan sebenarnya aku channel game, bos. Aku oleh cari duitnya dari sana kok. Oke, siap. Di kantong mah cuma ya, receh formalitas. Biar receh, biar receh, biar diterima di masyarakat, di masyarakat gitu kan. Biar tetangga enggak bandung. Biar enggak bacot. Biar enggak dikira liar tuyul. Mulut tetangga tuh emang begitu sih biasanya. Dua tahun kok cepat. Iya, kucing gini. Itu suara-suara tuh. Iya, apa nih? Ini. Untuk ini dulu deh. Pas depannya Horny mau gimana? Pas depannya dulu deh. Pas pelihara kucing sih. Itu pelihara kucing. Pak, aku punya kucing kok bisa jahit, Pak. Ke depannya. Depannya Horny itu ada kampus. Kampus. Universitas Unimus. Robert. Su. Gitu. Kedepannya Horny mau gimana sih? Planningnya, tujuannya, goalnya, apa-apa itu juga. Gimana? Mungkin kita... Udah tiga aja, Pak. Robert. Kedepannya, ya gitu. Masih direkaman? Hah? Udah pernah punya tujuan yang terlalu panjang sebenarnya. Mengalir aja gitu ya, kayak tadi mengalir. Jangan pendek, ya itu. Jangan pendek, kapan? Lakuin yang terbaik yang ada di depan mata. Oh. Jadi kalau misalkan, sekarang aku jabatannya masih jadi bawahan. Aku kerja seadanya aja lah, sewajarnya aja. Nanti aku kerja maksimal kalau aku udah jadi manajer. Ya kamu gak akan jadi manajer. Kalau kamu di posisi yang masih biasa aja gak bisa do the best gitu. Gitu pasti. Oh, aku sekarang masih gini, nanti aku serius kerja kalau udah jadi manajer aja lah. Ya nggak akan jadi manajer coy, karena belum memulai. Iya, maksudnya let's say misalkan kamu jadi admin gitu misalkan di company-mu atau baru startup karir, kamu kerja sewajarnya orang kerja, berangkat pulang jelas jadi ya admin. Ya improve ya ini. Kamu nggak berkembang. Kamu punya mindset yang nanti aku kerja serius, aku kerja keras kalau udah di posisi atasan lah. Nggak mungkin sampai atasan ya. Kecuali perusahaan punya kakek gitu. Ya, termasuk hal yang jadi bisa, memang apa ya? Yang bisa dipetik dari yang sini. Petik dari Horny itu. Do the best di posisi walaupun kamu berada di posisi terendah sekalipun. Kamu emang harus lakukan yang terbaik. Maksudnya saat kalian punya keinginan itu jangan. Udah lah, jangan dilanjutin lagi lah. Nanti makin banyak orang yang sukses. Yeah. Nanti jadi saingan nanti. Maksudnya jangan menyulitkan diri kalian. Ya kan? Horny berani ngambil segmen lain yang sebenarnya. Jadi sebenarnya ini rootnya ini sebenarnya ngikutin ini aja. Representasinya si owner ini. Kesukaannya aja. Iya. Sebenarnya. Pokoknya jangan menyulitkan diri kalian lah kalau kalian tuh mau apa ya lebih berkembang. Jadi jangan menutup untuk hal baru ya sebenarnya ya. Jadi kalau kita jangan mengkiamati dirimu sendiri. Iya gitu. Mantap. Jangan mengkiamati dirimu sendiri. Dikotakin tolong. Dikotakin. Terus untuk industri. Ini kan apa ya industri yang ya zaman kita dulu sama bro tuh skate musik tuh memang sebuah apa ya to-do list lah ya dulu tuh. Nah sekarang kan game nih sebagai ini apa nih harapannya ya semakin banyak orang
terbuka matanya kalau kategori sukses tuh nggak cuma yang seragaman doang. Cuma yang pacarmu ganteng. Enggak. Ivo ada seragamnya loh bun. Enggak maksudnya seragam tuh pasti orang-orang paham seragam. Arahnya kemana? Nah gitu arahnya kemana? Gitu. Seragam yang itu. Seragam. Jadi jangan menganggap remeh apa ya? Sesuatu lah yang kamu nggak tahu. Kamu nggak tahu. Tapi kamu bacok ya, ketahuin aja sih sebenarnya. Terus untuk hernia ini apa? Mohon maaf, ya gak jadilah. Ya, hernia gimana? Hernia kenapa? Mau gimana nih buat industri ini? Mau berkontribusi apa? Kan kalau kita kan dulu kan? Ya, kalau kita bocoran. Tapi udah ada kolaborasi tuh sama kita mau game. Support anak skate, ya kita adalah ya. Oh, ada nggak ya, kira-kira di situ gitu? Belum sih, maksudnya belum ada yang lihat karena ya. Alir aja, jadi kalau maksudnya, tapi pokoknya tetap support ya. Iya support nih. Support. Ini gitu guys, support. Support banget sama dunia malam, support banget. Hari kita nggak mampir. Terus sama buat orang-orang nih, orang-orang yang, oh aku kerja, aku belum mood nih. Oh, aku bisanya mikir malam doang. Oh, gimana ya, jangan jadiin itu tameng kemalasanmu gitu loh. Kalau kamu kerja berdasarkan mood ya berarti kamu makan berdasarkan mood juga, bernafas juga berdasarkan mood. Nah itu maksudnya ketika kamu punya pegangan, maksudnya kamu ketika punya prinsip mau beridealis ya kamu harus siap konsekuensi juga. Let's say kamu kalau mau beridealis, kamu juga harus siap lapar kalau sisi realistismu belum terpenuhin. Iya, betul. Tahu porsinya lah, tahu kapan, tahu di mana levelmu sekarang tuh penting banget, men. Gitu. Keren. Ini masuk sih. Mister Young yeah. Money. Terus jadi kalau mau idealis ya, man, harus siap lapar lah ya. Ya, sebenarnya di apapun sih. Di apapun, di segmen apapun. Maksudnya kalau kamu mau mengestabliskan dirimu sebagai artisan atau seniman, kreator atau apapun itu, kalau mau beridealis, sedangkan sisi realistisnya belum terpenuhi, ya kamu harus siap lapar dong. Iya. Gitu. Setuju lah. Kalau kamu berbikin karya berdasarkan mood, ya kamu makan berdasarkan mood juga harus siap juga. Lain halnya, lain cerita, beda kasus kalau sisi realistismu udah terpenuhin, ada main job lain yang bisa menuhin sisi realistismu, kamu mau beridealis, it's okay, gak masalah banget. Gitu. Aku pun juga gak, maksudnya tidak mengkhianati juga, gak ngelarang juga yang sisi realistis yang belum terpenuhin, gak boleh beridealis, aku gak ngomong gitu juga. Tapi kalau kamu berpegang prinsip sama hal yang idealis juga harus tahu konsekuensinya, harus siap menerima konsekuensinya. Ya. Gitu. Pengen idealis tapi nggak takut lapar ya. Sudah. Goblok aja gitu loh. Ya. Itu benar banget. Konten ini dibuat siap lapar loh aku. Oh. Harus. Karena kan sisi realismu udah. Iya. Karena mau keluar dari perbedaan aja. Oke. Okay. Oh. Kira-kira cukup karena konten ini ngebayar cuma ya segitu doang, jadi nggak bisa ngomong lebih panjang lagi. Sesuai budgetnya lah, dibayar pakai margin soalnya. Jadi karena bayarannya segitu doang, mohon maaf banget nggak bisa lanjutin ngomong lebih banyak lagi ya. Jadi tolong kalau ada mau yang support nih buat channel ini biar bisa ngebayar narasumber lebih lama lagi ngomongnya. Ini aja udah lama sebenarnya, guys. Lama, udah matiin kameranya. Ngomong dong, jangan lupa, jangan di subscribe. Waduh. Nanti next kamu harus undang. Jangan di subscribe kalau kalian otaknya belum sampai. Kampus-kampus kalau mau bikin seminar harus undang Rafathar. Rafathar. Rafathar kunci sukses bagaimana ya? Apa itu mulai dari nol? Apa itu merintis? Rafathar dia mah berjanji dari rahim udah sukses kayak Rafathar coy. Hari ini enggak mabar sama Krishna. Enggak mabar karena udah budgetnya enggak cukup. Budgetnya enggak cukup.
Kalau kalian support, margin-nya enggak cukup. Kalau kalian support bisa kasih budget, nanti kita grebek kamarnya yang katanya ada PS4. Oke. YPT yang punya toko. YPT. Yang punya toko. Toko yang oke. Yang closing yang base-nya loh. Oke. Jangan yang kayak apa sih kalau yang closing yang punya itu kayak ngemis subscriber padahal enggak. Oke. Okay. Aku closing. Jangan lupa, Pak. Biasanya apa ya? Kamu like, aku subscribe. Yang kayak apa ya? Oke. Okay. Kamu share, kamu like. Yo guys, ini kita di YouTube channel yang paling bombastis nomor 1 saya. Nama channelnya apa? Seneng Main Video. Oh, ini kita di channel Seneng Main Perempuan. Seneng Main TV ya. Seneng Main TV. Jangan lupa nonton TV, jangan nonton YouTube. Karena TV lebih dari YouTube. Karena TV lebih dari YouTube. Karena begitu. Boom. Yo, segini papap. Pokoknya kalau kalian bermanfaat sama channel ini, komen aja. Kalau like, kalian suka, dislike aja. Selain ini mau siapa yang datang ke sini? Mungkin bisa komen. Siapa yang bisa komen? Kalau komen. Yang mungkin tadi kita sebut-sebut di awal. Siapa aja yang penasaran? Yang penasaran? Sama gosip-gosip underground. Gogon. Gogon yang butuh klarifikasi komen aja, bisa langsung WA aja mungkin gitu. Yang sakit hati sama kata-kata kita yang ada di video bisa langsung hubungin Audildo. Karena semua ini rekayasa dia, semua ini udah ada teksnya. Karena saya cuma dibayar buat ngomong kasar gitu. Yang butuh klarifikasi komen aja. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung karena saya dibayar sama Audi. Ya, terima kasih. Bareng-bareng, Bos. See you next podcast. Bye bye. See you next podcast. Aduh, sorry. Lagunya gitu. Langsung. Langsung pas deh.